Allah is He. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami delegasi Ikram IK for Syria yang akan bertolak ke Turki dan kemudian ke Antakya. InsyaAllah kami akan berada di sana selama seminggu dan minta doakan agar semuanya berjalan lancar insyaAllah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tim misi telah sampai ke Atatürk Airport. Sekarang jam 8.10 pagi dan insyaAllah kita akan bertolak pukul 9.40 pagi ke Hatay. InsyaAllah kita akan menyampaikan bantuan yang telah dikumpul melalui IKEA selama setahun daripada warga UKE. Alhamdulillah, sebanyak £32,000. Dan insyaAllah untuk misi kali ini tidaklah membezakan sebenarnya siapa yang pergi atau tak. Bahkan kami adalah wakil seluruh warga yang menyumbang di serata dunia insyaAllah. Tetapi insyaAllah ini merasakan sendiri pengalaman berhubung secara terus dengan saudara-saudara kita di Syria. Dan insyaAllah membawa sesuatu untuk dibawa pulang ke masyarakat seluruhnya insyaAllah. Assalamualaikum. Ini berada di Hatay. Suhu mesti 32 darjah Celsius. Agak nice macam Malaysia. Cuma tak akan sambil buat. Saya Fahmi, ahli delegasi untuk Syria kali ini. Sekarang kami akan bertolak ke Hatay, Antakya. InsyaAllah, dalam misi selama 5 hari ini kami akan melawat sekolah-sekolah, rumah-rumah pelarian. Jadi harapnya kami dapat memperolehi sebanyak mungkin manfaat lah sepanjang perjalanan kami ini. Dan lebih-lebih lagi dapat merasai sedikit sebanyak apa yang mereka rasai di sini. Allah Alam, insyaAllah. Panjang hari tadi kami berkesempatan untuk duduk untuk mendapat sedikit briefing dan berbincang bersama Atak Relief, iaitu NGO yang menguruskan tim I4S Syria daripada UK Island pada kali ini. Pengalaman yang best yang anda nak kongsi hari ini ialah dapat berjumpa dengan medical officer di camp pelarian Syria di Turki. Dan menariklah bila dapat bertanya secara face to face dengan ahwat Suria ni tentang difficulties yang mereka hadapi dan bagaimana mereka cope dan bagaimana mereka berusaha untuk educate dan juga coach pelarian-pelarian Syria di camp di Turki. Juga menarik pengalaman dapat berbincang secara face to face dengan manager Atak Relief. Pengalaman menarik yang dikongsikan ialah bagaimana kanak-kanak di Syria sebenarnya mereka dah lama tak bersekolah dan lebih menyedihkan dia ceritakan selepas 3-4 tahun mereka tak bersekolah ni mereka dah hampir lupa tentang membaca dan juga mengira semua ni dan amat sedih lah. Dan itulah yang Atak Relief ni dia core business is untuk their focus is education. So the education is
very, very important issue, because non-educated generation, it will be a victim of two options. Even one of it will be criminal, or maybe he will be with terrorists. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم." فليس منهم. Who does not care about Muslim, he is not a Muslim. So you cannot say, okay, no future for Syria, I'll keep watching. No, you should give hand and help. What you can, like only for Allah nafsan illa wasa'a. I do this because I care. Because I care. I care. Apa yang ini? I care. I care. I care. I care. I care. Because we care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.